Halo, selamat datang lagi ke Dapur Yuli Moren. Hari ini saya kembali berjuang di dapur setelah 3 minggu lamanya dengan problem pundak saya. Alhamdulillah hari ini sudah oke, saya sudah bisa, tangan bisa diangkat ke atas. Masih ada sedikit keblok, tapi lumayan saya sudah bisa ngangkat tangan ya, alhamdulillah. Dan saya sudah bisa nyampe nyentuh pundak. Alhamdulillah. Sekarang saya kembali ke dapur karena hari ini saya kepengen banget makan ayam geprek. Hari ini saya mau bikin ayam, mau bikin balado terong yang Koko kebetulan suka banget, dan saya mau bikin tumis kacang panjang ya. Ini ada tahunya, jadi nanti tahu digabung sama dengan terong, oke? Okay? Ini Koko lagi ngehal. Cebiang Koko. Diguyur air minyak panas, kurang panas, panasnya bagi ke hari. Begini kok nih kamsa aki rai kilong seke rai, my god kuidau eh ya salah. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because... Sekarang kita marinasi dulu ayamnya ya. Ayamnya mau saya kasih bawang putih. Untuk sementara saya menghindari gerus-menggerus, nanti saya mau nyuruh Koko untuk gerus cabai bawang juga. Tadi sudah saya tusuk-tusuk pakai pisau ya, setelah dicuci tadi saya tusuk-tusuk supaya menyerap. Ini udah kasih garam banyak. Kadang ayam itu kalau nggak dikasih garam nanti nggak nyerap ke dalam. Si bawang putih sisihkan dulu di sini. Nah ini bawang dari Indonesia ya, ini dari pasar modern Bintaro. Saya beli cuman nggak banyak, saya beli cuman berapa, mungkin sekilo kurang kali ya. Ini saya hemat-hemat karena saya simpan bukan untuk masak, tapi untuk bikin sambal, khusus untuk bikin sambal. Nah ini Mr. Koko. Hello. Hello. Apa kabar? Baik. Saya kerja. Ya. Saya kerja. Sorry. Bikin apa? Epruscheli pomme de terre. 3 aja buat sendiri ya. Saya mah nasi. 3? Ya, yeah, because saya makan nasi. Maybe dua is enough, huh? Because si dua enough ya. Besar, yeah. Huh? Yeah, dua enough because only you. Atau siung tangan ya? Atau siung tangan Koko, aduh. Woi, macam cuma sah. Ah, tu high. Ya. Bawi ya. Walah. Weh. Ya, merde. Ale mata anut. Lihat si Koko mau taruh di geletakin. Ya. Atau tunggu. Tuh ya nasi ya. Ya cukup. Cepat sendiri yang makan, cukup. Biar menghemat minyak, jadi saya goreng dulu. Kentang ya. Kita rendam dulu dengan air garam ya, karena tahunya memang benar-benar tawar. Kita iris dulu. Nah ini kentangnya sudah ini ya, nanti saya angkat, nanti pas 3 menit sebelum makan Koko, nanti saya cemplungin lagi ke minyak, goreng 2 kali ya, biar kriuk-kriuk gitu ya. Oke, nah ini sisihkan. Sekarang kita kloter kedua, goreng sebentar ini. Nggak lama ini gorengnya, sebentar ya. Setengah matang aja karena untuk ditumis dengan kacang panjang. Sekarang kita goreng tahu sampai matang. Ini digoreng. Cus. Sekarang kita tumis kacang panjang. Nah, sekarang terongnya saya kasih garam dulu ya. Biar airnya keluar, cepat keluar. Biasanya orang-orang direndam air, tapi kan justru
kita bikin supaya dia keluar air ya, biar nggak terlalu menyerap banyak minyak ya, kas belum sih. Tumis kacang panjangnya ya, guys. Sekarang kita sereng. Belum juga ini. Dari tadi, masih udah. Kita masukkan. Walah, ini katanya pedes ya, kata abangnya ya. Jadi di sini saya mau tumis kacang panjang. Biar harumnya sampai meresap ke kacang panjang, saya masukin dari sekarang. Biar sama-sama sama bawang bombay. Ini bumbu racik tumis, jadi semua sudah ada di sini, nanti saya masukkan ke sini. Jadi dulu waktu saya kena COVID 3 tahun yang lalu ya, kan hilang tuh penciuman, hilang, rasa hilang. Saya yang ditonton apa? Next Carlos, bener, saya sampai nulis di komennya, terima kasih Carlos, Next Carlos. Karena saya, dia sudah mengembalikan nafsu makan. Nah sekarang saya juga udah berminggu-minggu, dua minggu nggak masak ya, nggak makan enak gitu. Sih, makan enak, tapi restoran Spanyol ya. Maksudnya makanan enak menurut saya, masakan Sunda, masakan rumah, masakan yang saya masak sendiri. Jadi setelah kemarin ngeliat geprek nugget, saya langsung, wah, termotivasi. Kaget. Kaget? Fu itu dalam bahasa Prancis itu gila. Masukin tomat tuh. Tolong masukin tomat. Tomat? Ya. Walah. Onion pepper. Oh, pasang kol. Ini cumi amcipo. Pastena dan le bumbu ya, le sel apa? Belum. Tidak ada sel. Las pemet tempe luego. Ale, nanti goreng ayam. Next. Makasih, kabur lagi tuh orang. Bumbu racik tumis. Waduh, menggerumpul sama. Kita keringkan ya, airnya kita saatin. Ini sudah matang. Tahu juga sudah matang. Di sini terong. Ini semua terinspirasi ya dari balado terong, dia balado ayam. Sepertinya saya harus pakai dua wajan. Ini untuk tumis balado. Sekarang kloter berikutnya kita goreng. Tuh airnya keluar ya, air dari terongnya keluar. Tuh air ini, terong mengeluarkan air. Jadi kalau saya, terongnya nggak direndam pakai air, garam. Diurin garam aja, ini udah keringetan. Ini yang bakalan happy siapa koko. Nah saya untuk bumbu terong baladonya. Nggak pakai cabai merah ya, karena kan koko nggak bisa makan cabai. Jadi pakai bombay. Bombay. Apa namanya? Paprika merah. Cabai di Prancis. Magic bullet tuh, lembut banget, halus. Kita langsung tumis. Terus sekarang kita masukkan ininya aja biar bareng matangnya menyerap bumbunya ke dalam ayam, nugget ayam dan sama tahu. Voila, full, complete.
Nah, berhubung apa namanya, roti keringnya dibuang sama Koko, jadi saya nggak jadi bikin dari tepung panir buatan sendiri ya. Jadi saya pakai sisa tepung panir yang ada. Saya pakai, jadi nuggetnya nugget modern. Pakai ayam ini ya. Sekarang kita atak nugget ayamnya ya. Nugget ayam dengan tulang. Ini ala-ala saya. Cus. Kita beginikan. Tek-tek-tek. Anggap aja ini nugget ya. Karena apapun pasti ada jalannya. Tuh, guys, tuh. Jah. Ya kan? Sama aja kan? Kalau nugget nggak ada tulang, kalau ini ada tulang. Tak. Oke, yang terakhir. Hampir selesai. Ini baladonya ya. Terongnya agak sedikit hancur, bagian sudah matang. Ini nugget tulang. Nugget sayap ya. Nugget sayap ini ala barunya. Nugget sayap. Ini saya nggak punya nugget, jadi saya pakai sayap. Tapi kelihatan oke-oke aja sih. Sekarang saya mau siapin untuk sambal gepreknya. Kira-kira 3 kepedesan enggak ya? Soalnya saya yang makan. Saya bisa gerus sih, sudah bisa. Saya pakaiin ini, katanya pedes ya, kata si kokohnya ya. Garam. Sedikit gula biar ngaduknya gampang. Alhamdulillah tangan saya sudah bisa dipakai untuk ngegerus. Tangan saya kan baru sembuh. Koko, ya tahu pa? Ya, terusin. Oke. Okay. Ini Koko lagi ngehal. Cebian ku. Keren, nyambel, keren, hebat. Tuh. Ya beberin hena. Kayaknya cukup ya minyaknya. Begini kok, nih, kamsa. Like this, geprek, nugget, tapi nugget itu ayak. Jus. Oh. Ah. Sedap. Yuk, mari cus. Nih, sudah. Nah, tinggal celebek. Nah, Koko mah ada ini, ada kentang. Oh, kentangnya Koko. Jadi saya angetin lagi di teflon ya, caranya gitu tuh. Jadi ya. Enough, no? Iya. Nanti beberesnya nanti wae lah. Tah, sok mangga. Ayo, cus. Makan kok. Kok di sini ya? Ya, because broken the. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Moi j'aime comme ça. J'aime quand c'est mou ça. Si. Ya. Koko like so much. So. Kita cicip ya. Tahu nih, udah 2:30, Mak Bule udah makan belum ya? Hahu aja kamu kan. Ini guys, alah. Nugget geprek.
Jadi nafsu makan saya kembali, semangat hidup saya kembali. Yang tadinya nggak pede, saya pikir saya nggak bisa masak lagi. Oh, ya Allah. Mana sendok? Koko lagi nelfon Mak Bule. Tapi nanti Bu. Hola, ¿dónde estás? En mi casa. ¿Está conmigo? Ben. No. Baja. Baja, señora. Cam. Hay pollo, arroz. Estamos empezando. Aún, yo no como aún. Bajo. Alejandra belum makan, kasihan si emak sendiri. Gak tega juga ya kalau saya selalu ingat sama dia ya. Kita panggil emak. Ntar ya. Yo estoy rezando porque me está dando una loca. Aku nggak filmin banyak ya karena quiere probar. Sí, quiero probar. Pica, ¿eh? Bueno. Primero, este no pica, este pica, pero cuidado. Te lo he dicho, es pica. Vale, yo no me como la salsa, me como el pollo nada más. Hay arroz, hay patatas. Ay, me echo patatas. Me echo patatas. Oh, jadi nggak konsentrasi ya. Patata, okay. No, porque es calientar con teflón. Nah, okay. Este pica, este no pica, ¿vale? Yeah. Pero cállate ya. Lo como. Pues me pica, pero lo puedo comer. ¡Ay! Pica mucho, ¿eh? No, no ha cogido salsa, por eso. No. Hay arroz que... ¿Eh? No, wow. Ah, bueno. ¿Sí? Está bueno. Mira. Pica mucho. No, ¿no? Bueno. Hombre, es un trozo. Si como mejor todo eso, sí, pero esto no. Mira, pica. ¿Puedo comer? ¡Venga, co! ¡Pica! ¿Come, come? Mira, ¿cómo? Está llorando. No. Oye, Yuli, ¿puedo comer? Así va. ¿Eh? Go. Mira. No. ¿Quién? Berantem. Jadi kalau dua makan berantem melulu ya. Los dos, ya, siempre. Berantem melulu katanya. Yo te invito para que comas los huesos. Katanya gue undang lo makan. Rima, este es berenjenas. No pica. Gila dia makan ini. Cabenya ada berenjenas. Tadi cabenya kan tiga ya. Berenjenas no pica. Ah. No. Eso no es berenjena, ¿eh? ¡Es de tofu! No. Cómete este. Pero no, está pero bueno, ¿eh? Tiene gusto. Yo no quiero tofu. Este. Yo no quiero tofu. ¿Cómo se llama? Berenjena. Ay, pero que demasiado cocina. Mucho tofu aquí. Mucho tofu. Ha puesto tofu. Rehuete. Kebanyakan tofu, katanya. No. Gracias, Allah. No. Mira, hay más pollo picante. Aquí. Trae, que no se quede ahí. My God. Cuidado, ¿eh? No está, ¿no? Quita todo aquí, anda. Espera. Déjala que se queme la lengua, así ya no habla. Qué macho, pero... Ahora sí. Perdónlo, chul. Echa vino, anda. No hay. Cerveza. Cerveza. Ah, espera. Minta birra. Si ma preman. No, que va. Halo, ngomel mulu nih orang kata makan ayam yang benar katanya. Jangan ditinggalin dagingnya mentang-mentang. Nambah lagi ya, guys. Ya nos vamos a ver pronto. 2000 years later. Hai, señora. ¿Que la lavar primero? No, yo los pelos. Enggak mau dicuci. Aku bilang cuci dulu ya. No. Oye, llévate la caja que va a coger más. Katanya, umpetin dusnya entar dimakan. No comes. Yo lo quiero, no quiero. Oh, ah, es así. ¿Te gusta? Sí. No, yo compro porque me gusta. Ah, por eso. Ah, es así, como se come. Claro. Ah, yo como así, mira. Tú comes como una salvaje, Juli. Así. Mira. Allá, aquí. Yo no. Esta no, ¿eh? No, eso está malo. Ese también, no, este bien. No, está bueno ese. Está muy bueno. ¿Cómo así? Yo los pego así, los como. Yo makannya begitu, guys. Sí, ma. No sé qué dice, pero bueno. A mí así. Tú me enseñas así, antes. Está bien, está bien.
¿Otro? Es como miel, ¿eh? Tan bueno. ¿Quieres tú? No quiero. Así es. Está no, muy azucarado. Parrón, parrón, no le gusta. Mira. Lástima. Yo también me los como así, los abro así también, me los como. Hago así. Yum, yum. Sí, fe, se le ven las tetas casi. Más. ¿Has visto? Ya, ya está, ya está. ¿Más? Ya está. No, ya está. Compramos sábados. Fuera. Para la gente que tiene diabetes no está bien, ¿eh? No. Sí, orang, muy azucarado. Orang yang punya diabetes bueno, dilarang. Kalau kepengen pengen amat ya seucrit lah ya boleh nyicipin. Tapi makan satu enggak boleh. Enggak boleh dia. Dah henti kon diabetes kan enggak boleh komen resti. Sampai di sini dulu videonya. See you in the next video. Stay healthy, stay happy dan bersyukur atas nikmatnya hari ini. Bye bye. Adiós. Adiós. Adiós.